Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita perasan, orang tua semua pesan, kalau nak bayar zakat harta kena tunggu boleh puasa. Gapo gak rahsianya? Gini. Bulan Ramadan adalah bulan dilipat gandakan ganjaran pahala. Orang-orang tua dulu menjadikan bulan Ramadan sebagai penanda aras ataupun asas perkiraan haul tempoh matang zakat. Amalan ini sangat bertepatan dengan syariat. Bakpua tu, Allah SWT memilih Ramadan sebagai bulan keistimewaan. Bulan yang padanya diturunkan Al-Quran, difardukan puasa, digalakkan berinfak dan juga berzakat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW ialah orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Dan kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kencang dari angin yang berhembus. Bukan tu jah, pahala amalan wajib digandakan sehingga 70 hingga 700 kali ganda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, setiap amalan anak Adam itu digandakan. Setiap satunya diberi gandaan 10 kali ganda sehingga 700 kali ganda. Hadis riwayat Muslim. Maka atas dasar itulah bulan Ramadan menjadi pilihan untuk memaksimumkan zakat, wakaf dan sedekah kerana kelebihan dan ganjaran yang berlipat ganda sebagai tawaran yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala buat para hambanya. Anda dah bayar zakat ke belum? Jom jadikan Ramadan sebagai haul zakat, bayar zakat, harta berkat.